Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind kita bermain Taps lagi. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah membuat Squid Game versi Taps. Dan kali ini kita bakal go Squid Gameplay. Ya, Mr. One sendiri yang bakalan main dan menjadi karakter di Squid Game tersebut sesuai dengan komen dari Mecha Ultimate Sonic. Oke, kita bakalan jadi peserta langsung, Mr. and Mrs. Kita bakalan kendaliin unitnya. Seperti apakah? Apakah Mr. One bisa menang tanpa mati satu kali pun? Let's check it out. Alright, Mr. and Mrs. Sebelum kita mulai gameplaynya, kita lihat dulu karakter-karakternya di workshop. Di unit creator Mr. One buat sendiri ya. Nah, ini dia karakter-karakternya. Ada banyak banget, swear. Satu halaman penuh, bahkan sampai dua halaman untuk membuat campaign ya, Mr. and Mrs. Alright, nanti ada campaign baru ya. Oke, ini dia karakter-karakternya. Kita cek karakter biasa, karakter normal. Jadi karakter normal itu darahnya cuma 300, satu kali hit atau dua kali hit dia bakalan mati. Tidak punya ability, tapi dia larinya lumayan kencang, kali 3 ya, Mr. and Mrs. Alright. Lalu ada guard. Guardnya ini menyerang teman satu timnya, Mr. and Mrs. Jadi ya begitulah, supaya enak mengaturnya. Karena kalau musuh nanti si siapa pesertanya bakalan ngebunuh dia ya. Jangan dibunuh, kasihan. Nanti lama selesai gamenya. Oke, ini untuk kostum-kostumnya, Mr. and Mrs. Lalu senjatanya ini, Mr. One kasih order unit stay biar dia tidak jalan-jalan kemana-mana, biar dia nembak di tempat. Dan darahnya 200 ya, dikit banget. Oke, attack speednya 0,4, biar pelan dikit, biar tidak cepet-cepet nembaknya, tapi damage-nya kali 2. Udah habis gitu aja, yaudah. Oke, boneka belum. Dan ini dia bonekanya, tinggi banget ya. Oke, bonekanya pakai kepala poison seller. Karena bonekanya kepala gedek. Tapi tunggu dulu, kenapa darahnya cuma 200 ini? Hey. Oh iya, darahnya cuma 200, Mr. and Mrs. Biar nanti dibunuh sama pesertanya ya, kalau kita main campaign. Karena kalau masuk finish, belum bisa selesai gamenya. Harus kita bunuh bonekanya ya, biar game berakhir. Alright, darahnya 200 kali 3 size-nya. Terus kita kasih unit order stay juga, biar dia tidak jalan-jalan, biar tidak kemana-mana. Alright, langsung kita main campaignnya. Alright, jadi ini dia Mr. and Mrs. Campaignnya sudah Mr. One susun. Squid Game by Gaming Mafia. Ada 6 game Squid Game ya. Oke, coba kita play. Langsung play. Let's go. Jadi Mr. One bakalan jelaskan aturannya ya, Mr. and Mrs. Alright, jadi di sini ada peserta di sebelah sono. Ini bonekanya di sini. Dan ada penembak-penembak jitu. Oke. Jadi karena ini Taps, kita tidak bisa mengatur green light dan red light-nya. Jadi kalau dia muter balik atau ngadep ke sono, kita tidak bisa diem supaya tidak ditembak gitu ya. Kita harus tetap jalan. Jadi nanti ini mereka bakalan nembak-nembakin pesertanya ya. Jadi kita harus ngebut ngebut dan bunuh ini boneka sialan, ini boneka dajal. Alright, jadi nanti mereka bakalan nembak-nembak kita. Dan kita harus memakai karakter utama. Tada, ini dia yang rambutnya merah. Ada tandanya. Kalau karakter ini mati, game bakalan berakhir. Dan kita harus ngulang lagi ya, Mr. and Mrs. Oke, jadi jangan sampai karakter kita ini mati. Oke, hanya karakter ini. Kalau yang lain mati sih nggak apa-apa. Oke, ready? Kita bakalan tes. Alright. Tapi kita harus kendaliin ya, Mr. Miss, biar asik. Kalau nggak dikendaliin sih nggak apa-apa juga. Tapi ya, kita tidak terasa gitu. Oke, kita bakal mulai. Lalu pause. Alright, kita bakalan kendaliin ini. Anak mudanya. Ada tandanya ya. Oke, sudah Mr. kasih tanda. Let's go. Lari. Oke, hati-hati, jangan pengen tembak. Oh, come on. Ai. Hoki banget karena kena tembak, coy. Wow, kena juga, aduh jatuh, mati. No, ini baru permainan pertama dan kita udah mati. Ya, kita gagal mendapatkan 45,6 miliar won. Cepet banget. Ya, kita harus ulang lagi. Ya, jadi jangan sampai karakter kita mati ya, Mr. Mrs. Kita harus kendaliin. Oke, sekarang kita ulang lagi. Let's go. Oke, sabar, pause. Pause mencet T ya, Mr. Mrs. Bagi yang nggak tahu. Oke, ini dia yang rambutnya rambut merah ya. Mister One bedain sendiri biar gampang nyarinya. Oke, lari. Let's go. Come on. Tolong teman-teman, lindungin gue, please. Ah! Sebelah sudah bola. Tidak, kita di belakang. No, oke. Kita kena hit. Hampir aja mati. Ayo pukul.
boneka, bonekanya matiin. Woi, cepetan. Cepetan. Darah gue dikit nih. Cuman 30%. Ayo, bisa ayo. Ayo, is. Masih nembak-nembak mereka itu, darah boneka dikit lagi. Iya, bisa ayo. Ye, bonekanya jatuh. Ye. Wah, udah, woi. Woi, masih nembak, woi. Wah. Oke, kita menang. Ye, 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 ye. Lanjut game kedua. Oke, di game kedua bukan lubang misalnya, tapi labirin. Labirinnya ini beda ya. Kalau kemarin labirinnya itu main tembak-tembak, tapi sekarang ini labirinnya bakalan dilempar oleh gas beracun. Jadi kita harus melewati labirin ini dengan ya, dengan gas beracun di sekitarnya. Jadi kita harus hati-hati ya, misalnya. Dan karakter kita ada di paling belakang biar kita merasakan gas beracun. Oke, lalu di finish ini dia. Ini darahnya biru berarti timnya warna biru ya, misalnya. Ini merah-merah itu timnya tim merah semua sih. Oke, cuman dia bakalan nyerang nyerang teman sendiri. Oke, dia jahat nyerang teman sendiri. Oke, dan ini karakternya ini diem aja. Mr. One kasih topengnya beda, tanda plus itu jadi target. Alright. Dan oke, apakah kita bisa menuju finish dan membunuh si guard topeng plus? Oke, topeng target. Oke, kita bakalan mulai. Mr. and Mrs., are you ready to lose? Let's go. Oke, mari kita menghindar gas yang bakalan dilemparkan oleh mereka. Let's go. Eh, tunggu, woi. Oke, mari kita lihat gasnya dilempar kemana. Wow. Woi, woi. Oke, belok sini, belok sini. Oke, aduh, duduk, pusing. Darah kita berkurang. Darah kita tidak. Woi, jalan, woi. Jalan, merangkak. Aduh, darah kita udah merah. Wih, hampir mati. Ya, mati beneran. Aduh, mati. Ah, kita salah jalan dan kurang cepat, Mr. and Mrs. Oke. Kita ulang lagi. Oke, di game kedua kita juga ada mati, Mr. and Mrs. Tapi berapa kali mati ya? Oke, play, pause. Lalu masukin. Tunggu, kakinya kecil banget, cok. Ini gimana jalannya? Coba kita tesnya jalannya gimana sih? Kalau kakinya pendek sebelah. Oke, kita ambil jalan pinggir. Oke, di situ bomnya. Asap di sana. Oke, kita lurus di sini aja. Wih, bahaya. Aduh, beracun. Ah, untuk masih hidup. Hati-hati, awas jatuh. Oke, belok sini aman. Oke, yeah, kita berhasil menjadi salah satu orang yang masuk garis finish, Mr. and Mrs. Oke, mari kita bunuh target ini. Let's go. Yeah, kita menang. Cuman satu kali tewas. Alright. Meskipun kaki kita pendek sebelah. Oke, banyak-banyak yang mati. Kasihan banget mereka. Wow, banyak yang tewas ternyata. Buset. Oke, GG sekali. Kasihan banget mereka ini udah di lorong terakhir loh. Dikit lagi mereka keluar dari area mematikan yang penuh dengan gas beracun. Kasihan. Mereka gak pandai sih nyari jalan. Oke. Kita bakal lanjut game ketiga. Ada apa di game ketiga? Oke, kita main tarik tambang. Dan kali ini jumlah pesertanya Mr. One tambah. Di kemarin Squid Game versi Taps 5 versus 5, tapi kali ini 10 versus 10, seperti di filmnya. Dan karakter kita ada di paling belakang. Kita harus pakai ya, jangan sampai karakter kita ini mati, Mr. and Mrs. Oke. Alright, are you ready? Oke, kita bakalan mulai 10 versus 10 main tarik tambang. Let's go. Oke, kita kendaliin. Lempar. Oke, dapat nggak sih gue? Halo, Mr. One dapat nggak nih? Aduh, nggak kelihatan. Oke, lempar aja nih ke atas. Alright, dapat nggak? Nggak dapat ya? Mana nih tali gue? Woi, halo. Oh, tidak. Gue narik siapa? Ayo, please dapat, please. Dapat, ketarik ya. Dia ketarik ya, jatuh ke sini loh. Berhasil. Oke, Mr. One jago ternyata main tarik tambang. Ayo. Aduh, teman kita jatuh. Tidak. 3 lawan berapa nih? Oke, dapat. Aduh, dia kok di sini. Langsung jatuh aja lu sono. Oke, please. Ih, gagal. Aduh, 3 lawan 2. Mati, kita kalah. Mr. Mrs. Tarik. Oke, jatuh. 1 lawan 1. Please, jangan gue masuk, please. Tidak. Dan ya kalah, gue jatuh duluan, Mr. and Mrs. Tipis tadi udah 1 lawan 1, sama-sama narik dan sama-sama masuk lubang. Tapi Mr. One duluan yang jatuh ke bawah ya, ke dasar. Aduh, ya sudahlah. Sekali lagi Mr. One ada mati. Aduh, kenapa di tiap game Mr. One mati? Oke, ulang lagi. Let's go. Tarik tambang. Come on.
Ayo tarik. Oke, ayo kita bunuh dulu dia. Ayo teman-teman, let's go. Kasihan. Oke, dia udah tewas. Aduh, gue ditarik. Tidak. Kenapa dapat? Padahal di seron paling belakang. Aduh, kalah dua kali. What? Jago tuh yang narik, bisa narik paling belakang dia dapat. Wah, parah. Hoki banget dia. Parah dia main ngelock, misalnya di lock. Oke. Kita ulang lagi. Let's go. Tarik. Come on. Ayo bisa yuk. Enggak kelihatan sih kita paling belakang soalnya. Oke, sabar. Permainan bunuh. Oke, mati. Nice. Oke, jatuh lo. Yeay. Oke, jatuh. Mr. One berhasil menjatuhkan satu orang. Let's go. Oke, enggak kelihatan, coy. Oke, tarik aja lah. Pokoknya, come on, tarik. Masukin ke jurang. Ayo, bisa enggak? Ayo, tarik. Oke, dapat. Tarik. Yes, jatuh. Mereka sisa 2 lawan 4. Udah jelas mereka pasti kalah. Oke, tarik. Oke, jatuh satu. Mr. One berhasil menjatuhkan satu. Satu lagi di sono. Ayo, bisa yuk. Oke, yeay. Akhirnya menang. Yeay. Udah kan, habis nih. Oke, mereka masih jatuh. Yeay, selesai. Lanjut. Game berapa sekarang? Oke, sekarang di game ke 4 Marble Game. Oke, ini game kelereng-kelereng seperti di film. Oke, tapi di versi Taps kemarin nggak ada ya, Mr. Mrs. Gantinya itu yang lobang-lobang. Karena yang lobang kita ngejer bar. Barnya itu tidak bisa mempengaruhi kita. Jadi kita bisa lurus aja. Oke, jadi kita ganti kayak gini sesuai dengan filmnya. Dan mereka membawa dua kelereng di tangannya. Oke, dan ini karakter utama kita. Jadi nanti mereka bakalan lempar-lempar kelereng dengan tim sebelah. Oke, tim sebelah juga udah siap ya. Siap-siap kelerengnya. Oke. Alright. Jangan sampai karakter kita mati, Mr. Mrs. Ingat, jangan sampai mati. Oke, kita bakalan mulai. Let's go. Oke, tunggu. Kita rasukin dulu. Masuk. Oke, maju. Let's go, kita ambil sini. Oke, yang rame biar enak. Oke, jauh. Oke, kita lempar dari jauh aja. Come on, ayo lempar. Timpuk, oke, let's go boy. Ayo please, menang please. Yang bener dong, aduh gue kena. Kena satu kali batu. Come on, bisa. Aduh temen gue udah mati satu. Tidak. Please, jangan mati lagi please. Biar kita menang. Ayo teman-teman. Aduh, gue kena lagi dilempar batu. Come on. Oke, by the way, karakter kita darahnya sama kayak karakter-karakter yang lain ya, misalnya misi sama. Oke, jadi ini sama aja rasanya. Oke, mereka udah dikit. Alright, let's go. Menghindar. Alright, tewas. Mari kita pegang sebelah. Oke, tumen gak ada mati. Aduh, kok jatuh. Belok. Oke, biar aja mereka yang lempar-lemparan. Biar aja mereka. Ini seruan penakut. Itu tapi trik ya, biar menang ya. Oke, yeay, kita gak ada mati. Tumben, mantap sekali. Oke, lanjut. Oke, kalian ingat ini? Kita sudah berada di jembatan. Ini match berapa? Oke, game kelima. Jembatan. Dan di filmnya juga ada jembatan, tapi jembatan kaca. Dan jatuh itu mati. Ya, sama, kayak gini juga. Ini jembatan, kalau jatuh mati. Tapi bedanya, itu bukan jembatan kaca, tapi dilempar pakai batu ya, ditimpuk-timpuk. Oke, dan ini dia karakter kita. Seperti biasa, jangan sampai karakter kita kena batu atau jatuh ke jurang, atau kita bakalan ngulang lagi. Oke, apakah Mr. One bisa melalui ini dengan sekali jalan? Oke, by the way, kita menangnya itu lewat garis finish dan harus membunuh ini ya, Mr. and Miss, biar menang. Tapi dia tidak memukul, dia itu diem aja. Oke, kasihan banget dia diem aja. Oke, apakah kita bisa menang? Let's go. Alright, kita pakai karakter kita. Jeng. Let's go. Belum apa-apa, mereka udah jatuh. Aduh, kok kepleset, coy. Please, Hoki, please. Merem nih, Mr. Run, merem. Aduh, jatuh. Sok merem. Oke, kita kalah. Oh my god, oke. Aduh, ulang. Oke, jadi kita harus kendaliin dia ya, Mr. and Mrs. Jangan kendaliin yang lain. Aduh, look. Woi, ini belum apa-apa loh. Ini kita belum melangkah keluar dari kotak garis start. Kenapa udah mati aja? Parah. Aduh, gawat. Dua kali tewas dong, bayangin. Oke, kita ulang lagi, Mr. Mrs. Woi, pas. Aduh. Di mana nih? Kita bisa kendaliin nggak sih? Oke, kayaknya udah mati nih.
Oke, pakai. Oh, darah masih penuh. Ye ye ye, lari lari lari. Sorry gue injak. Sorry gue injak juga. Sorry sorry. Ya mati. Yang di arena cuma satu lagi. Wah, susah. Ini susah banget, swear. Oke, kita ulang lagi. Kita coba berapa kali mati. Let's go. Run. Save for your life. Run. Aduh, pas banget kenal kepala Mr. One. Parah banget. 3 kali mati. Oh my god. Oke, mari kita tes lagi. Ayo bisa yo. Let's go. Lari. Wah, wah. Oke, mari berlari zigzag zigzag. Aduh, kena juga. Padahal udah mode pro, kita menghindar ya. 4 kali. Susah banget. Oke, kita ulang lagi. Aduh, berapa kali mati sih? Masa 5 kali mati. Oke, kali ini kita pakai mata kodok. Let's go. Aduh, ayo. Yang benar. Aduh, kok mati. Kok mati sih? Ah, percobaan keberapa ini? Ke-6 ya. Kita udah mati 5 kali. Let's go. Go 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 go. Dempet terus. Terus. Why? Why? Aduh, parah 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 parah. Ini susah sekali. Lagi, let's go. Please, ayo. Mari kita berkumpul ramai-ramai. Please, 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 jangan di pinggir. Oh, finish, 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 finish. Yay! Akhirnya berhasil masuk finish. Hahaha. Berapa orang kita? 3 orang. Eh, enggak. 5 orang. Yeah, tapi kenapa kamu menendang kaki saya, ha? Oke, mari kita menuju final. Let's go. Oke, inilah dia Squid Game. Permainan ke-6. Kita harus pakai karakter kita ya, misalnya. Oh ya, by the way, kita enggak bisa pakai karakter-karakter lain. Oke, dan kita berada di atas gedung. Kenapa? Karena supaya mirip kayak Squid Game. Itu ada pembatas-pembatasnya ya, Mr. Nemesis. Karena kalau jatuh, kita mungkin bisa mati. Oke, kita tes. Jatuh. Let's go. Wow, cuma berkurang setengah. Ulang. Oke, mari kita tes jatuh. Let's go. Aduh, jatuh. Oke, jatuh lagi. Jatuh lagi. Woi, 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 woi. Dah kasihin banget. Ya kan dia mati tuh contohnya. Kita menang lah. Malah menang gara-gara. Woi. Kok udah menang aja? Kita adu pisau, Cok. Coy. No. Ya, permainan berakhir dong. Kita udah menang. Aduh, tidak. Tidak. Mana laga pisaunya? Congratulations survive in this Squid Game. Oke, okay. Oke, okay, kita berhasil menang dan mendapatkan 45,6. Aduh, 46 berapa? Miliar won. Yay! Oh my god, kenapa kita malah lompat? Lompat dari gedung terakhirnya. Oke, okay, coba kita ulang-ulang, Bang. Kita harus laga pisau secara adil ya. Kita harus benar-benar menang secara resmi laga-laga pisau. Alright, Mr. and Mrs. Kita sudah sama dengan mereka di atap gedung. Alright. Kita bakalan adu pisau. Let's go. Sini kamu. Sini kamu, Kisanak. Oke, aduh. Oke, nice. 1 hit dari Mr. One. Gigi sekali Mr. One ternyata. Sini kamu, Kisanak. Sakit. Au. Mr. One juga kena hit, Mr. and Mrs. Tidak. Darah Mr. One sudah berkurang banyak. Apakah kita bisa menang? Alright, berhasil kena hit dia. Sekarang darahnya udah setengah. Oke. Jangan jatuh. Untung tidak kena. Berdiri kamu. Aduh. Ini bisa nangkis. Parah. Oh iya, Mr. One kasih ability tangkis dia. Biar ada difficult-nya. Makin susah. Oke, okay, nice. Kena. Oke, okay, darah kita imbang sekarang. Oke, okay, sini kamu. Let's go. Oke, okay, kena kah? Oke, kena. 1 hit lagi dia. 1 hit lagi. Bisa. Menang. Sini loh. Tuh, 2, 3. Aduh, kok Mr. One yang kena? Tidak. Mati. Kenapa selalu mati terus? Aduh, tidak bisa pernah langsung menang gitu. Oke, kita ulang lagi. Ternyata Mr. One gak pandai main pisau. Oke, let's go. Oke, sini loh.
Oke, okay, by the way, ini karakternya Mr. One kasih ability tangkis. Ability tangkis, ability menghindar. Oke, okay, dua-dua ya, dua-dua karakternya. Biar sama-sama imbang. Oke, okay, sini loh. Oke, okay, come on. Ow, ow, sakit. Tapi, ada tapinya. Damage-nya itu beda, Mr. and Mrs. Oke. Okay. Nice. Damage-nya beda-beda tipis sih. Aduh, sakit banget. Ah, mati lagi. Ow, 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 ow. Damage-nya itu perbandingannya 3 banding 5, Mr. and Mrs. Oke, okay, kalau dia damage-nya 3, dia damage-nya 5. Tuh, bayangin. Oke, okay, lagi. Let's go. Sini loh. Bisa yuk, bisa yuk. Oh, mantap. Oke, okay, come on. Nice. Aduh, sakit, 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 sakit. Darah dia udah tipis. Bisa, 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 bisa. Potong lehernya, gemes banget. Sini, berdiri, berdiri. Berdiri, kena cerut. Ya, dia menghindar. Aduh, du. Siapa sih yang ngasih ability menghindar-menghindar? Keserin banget. Yeay. Akhirnya menang, beneran. Yeay. Aduh, oke. Okay. Akhirnya kita berhasil menamatkan Squid Game secara jujur dan adil. Jujur dan adil apaan? Matinya udah lebih dari 10 kali. Oke, okay, kita berhasil menang. Yeay, yeay, yeay. Kalau... Oke, Mr. and Mrs. Dan campaign ini bakalan kita upload di workshop. Let's go, mari kita upload. Alright, mari kita upload. Oke, okay, dari campaign dan ada Squid Game by Gaming Mafia. Kita upload. Oke, okay, mari kita lihat. Dan upload new, karena Mr. One belum pernah upload ini. Oke, okay, challenging, terus humor. Oke, okay, karena dia challenging, menantang, dan ada lucu-lucunya. Oke, oke, okay, okay. Ayo menangkan dan dapat 25. Ayo menangkan. Oke, okay, biar aja orang bahasa Inggris, orang luar negeri bacanya baca bahasa Indonesia ya, Mr. Miss. Ayo menangkan uang. Uang 45,6 miliar won. Alright, kita bakalan public upload. Let's go, let's go, let's go. Oke, okay, kabarin semua YouTuber bahwa ada campaign Squid Game di Tabs. Upload successful. Yuhu. Oke, okay, dan Mr. One bakalan kasih thumbnail biar keren, biar nanti di workshop itu mantap. Ada thumbnail kayak begini-begini, custom thumbnail ya. Oke, okay, sabar. Oke, okay, sudah Mr. One upload beserta thumbnailnya juga. Oke, mari kita cek di workshop apakah ada. Mari kita lihat. Kalian harus pergi ke campaign ya, misalnya ini nih, ini campaign ini. Oke, jangan salah. Mari kita cari Squid World. Squid Game. Oke, Squid Game. Apakah ada? Woi, mana Squid World? Squid World. Squid Game-nya mana? Oh, ini yes, sudah ada. Yay. Ya, misalnya Mrs. keren banget. Bye Gaming Mafia. Oke, kalian harus install dan kasih like. Oke, jangan lupa shoot like button. Untuk Squid Game campaign kita, Mr. and Mrs. sudah diupload ya, 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 mantap, yay. Oke, okay, by the way, di campaign workshop cuman kita ya, belum ada yang buat Squid Game ya. Itu judul yang lain cuman satu versus satu game. Padahal ini judulnya udah Squid Game ya, kita cari ya. Star Wars game, mini game. Ya belum ada yang buat Squid Game, parah, parah banget. Bener-bener belum ada. Oke, okay, mungkin kalau di unit sama di faksi kayaknya ada nih. Ada. Di unit ada, udah ada Squid Game frontman. Squid Game Manager, Manager Guard, Soldier, oke. Okay. Ini Kihon, Seeker terutama. Kalau di faksi, faksi kayaknya ada. Oke, okay, faksi kayaknya ada. Iya, yeah, ada banyak. Oke, okay, ini ada banyak yang bisa revisi. Oke, okay, mantap sekali. Thank you semuanya yang telah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Next kita buat unit apa? Silakan komen di kolom komentar. Oke, okay, komen sekarang juga, Mr. and Mrs. Ya, 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 ya. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye bye. Dadah.